Gimana, gimana? Oke, alhamdulillah sudah sampai di Harmoni. Kita mau menuju Lebak. Lebak Bulus. Ya. Kita sudah di busway. Ya, udah on the track ya, kita mau ke Lebak Bulus. Siap. Ya, ini saya bersama Ustadz Raswan. Ini beliau salah satu penerima beasiswa Basnas juga, sekaligus dosen PBA. Kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Ustadz Raswan. Ustadz Raswan, pengalaman-pengalaman. Atau kan ini dulu asli bukan di Jakarta, Ustadz ya? Asli Brebes. Brebes. Nah, itu gimana ceritanya bisa sampai ke Jakarta? Ya, pokoknya 2002. Ini berapa menit ya? 40. Ya, sebanyak-banyaknya. Sekuat-kuatnya HP. 2002 itu kuliah di Bahasa Arab ya. Kenapa pilih di UIN tuh? Karena orang saya itu nyebur-nyeburnya ujungnya Jakarta. Oh gitu ya. Ya gitu, jadi kalau nggak dapat kerja di mana-mana ya ujung-ujungnya Jakarta. Nah, biasanya ya jualan cincol, jualan doger ya, bangunan. Nah, saya berpikir kuliah itu kan tidak jaminan juga. Jadi kalau mentok-mentok ya Jakarta. Artinya saya udah tahu Jakarta, ya apapun mudah lah di Indonesia itu ya, intinya kan Jakarta. Ya, sudah sampai 2019 nih, masih di Jakarta nih. 17 tahun ya. Gak terasa. Sudah ya, lumayan. Cuma yang belum nih ke luar negeri. Luar negeri. Oh, nah, iya. Baru umroh doang nih. Oh, alhamdulillah. Nanti insya Allah mau ke ini ya, Mesir kita ya. Mesir insya Allah. 3 bulan, 3 bulan ke Mesir. Jadi ada program beasiswa bahasa sih 3 bulan ke Mesir. Ini kita ada alumni Mesir nih, nanti kita belajar cepat di sana ya. Yeah, ntar saya jadi guide. Iya, jadi guide cepat kayaknya. Insya Allah. Terus antum kan pengalaman ngajarnya di mana aja nih saat kan setelah lulus UIN ya 2002 ya? Lulus 2006. 2006, oh, masuk 2002. Jadi masuk UIN 2002, lulus 2006. Yeah. Nah, 2006 itu sempat ngajar honorer di UIN ya. Oh, di mata kuliah bahasa Arab di beberapa jurusan. Oh, udah di kampus ya, universitas. Iya, 2006. Lalu 2006 juga diterima di Madrasah Pembangunan. Oh iya. Jadi dari 2006 sampai 2011 tuh di Madrasah Pembangunan ngajar ini anak MI, Madrasah Ibtidaiyah Pembangunan. 2008 saya S2 lagi ya. Oh, 2010 ya? Lulus. Hah? S2-nya penelitian dan evaluasi. Oh, penelitian. S2 penelitian dan evaluasi. Itu di kampusnya di UHAMKA. UHAMKA. Lulus 2010, ya 2010 ada tes CPNS, pindahlah 2011 ke UIN sampai sekarang. Oh, setelah lulus CPNS. Ya. Yeah. 2018 baru masuk S3 ya. 2011 saya S2 kedua yang di fakultas ya. Oh. 2014 selesai, 2013 selesai, 2014 apa namanya wisuda. 2018 baru daftar S3. Dan tadi juga ternyata dapat ini rezeki beasiswa MUI, tidak diduga sama sekali. Oh, sangat tidak diduga itu karena nilai tes masuk ya, mungkin iya kalau melihat kisahnya dari nilai tes masuk 5 besar. Oh gitu, betul ya. Saya nomor 5 ya, mau keambil lah. Coba kalau ke-6 kan nggak keambil. Iya gitu. Alhamdulillah masih rezeki ya. Ya insya Allah mudah-mudahan ke Mesir jadi ya. Insya Allah. Nah, ya. Pokoknya saya belajar ya sama yang lebih muda malah nanti. Insya Allah. Usianya beda berapa nih Insidian dengan saya? Saya 89 Zed. 89. Saya 92. 92. 93. Kurangi 10. Oh gitu. Siap. Kalau masih muda lah masih. Ya, insya Allah. Berarti belum 40 ya? 36 ya, udah 36 ya? 36 belum? Oh Februari nih udah 36 ya? Masih muda ya? Ya masih dikasih kesempatan ya. Alhamdulillah. Belajar, ya mudah-mudahan cepet lah. Izdian udah WIP2 ya? Belum. WIP1? Baru mau ya? Oh iya, WIP1. Saya propose aja belum ya. Ya, nanti belajar sama yang junior. Siap.
senior. Kali-kali belajar sama yang junior. Siap. Selama ini belajar sama yang senior mulu. Oh gitu. Siap, siap. Ya, mesti nanti emang ada impian saya itu ke negeri Arab itu jangan lama-lama. Oh gitu ya. Kenapa? Karena kalau lama-lama itu ya ninggalin keluarganya repot. Oh betul. Emang harapan saya emang begitu. Mudah-mudahan jadi ya. Insya Allah. Ke Arab ini ya 2 minggu, sebulan, 3 bulan lah, maksimal 6 bulan lah. Iya, yeah, cukup insya Allah. Jangan lama-lama, kalau lama-lama ya keluarga korban ya. Iya, iya. Keluarga dan di sini, apa, job-job di sini korban juga. Oh iya, betul-betul. Nanti sampai Indonesia udah nggak ada job lagi. Hilang nanti dihapus yeah, jobnya. Di si orang ya. Si orang ya. Berarti, ya, kasih, kasih. Berarti usaha Trasuan ini anaknya udah berapa nih Atem? Baru dua. Dua. Saya termasuk kurang cepat ya karena baru dua. Adik saya dua-duanya udah dua. Oh. Yang adik pertama ada dua, adik kedua baru lahiran tadi malam. Hmm. Udah dua, jadi saya dua, adik-adik saya dua, jadi saya kalah. Sama lah dua-dua kan? Dua-dua, tapi artinya kalah, saya lebih tua tapi dua juga. Oh, gitu ya. Walaupun usianya ya lebih masih bisa nambah ya. Satu lagi. Harapannya satu lagi. Karena cesar ya, cesar itu kan. Oh, cesar. Tiga ya. Iya, iya betul. Sama berarti saya juga sih. Cesar juga? Cesar juga. Ya. Ini niatnya tiga. Iya. Tiga dari istri pertama ya. Kayaknya sih. Dari istri pertama. Kayaknya gitu. Enggak tahu sih keberapa nanti. Asik nih, ini naik bus itu asik ya. Iya. Nyaman ya. Alhamdulillah. Biasanya ya, Tosari kita. Oh iya. Tapi kalau di Tosari itu lama nunggunya. Sudah lama ini. Nanti sedek-sedekan enggak dapat duduk. Oh iya. Kalau ini kan berarti kalau 2019 ini ada kecenderungan kemana ini? Kira-kira arah politik. Oh kalau saya netral, kalau saya netral, ya? Netral. Jadi mau nomor berapapun, yang penting mensejahterakan umat. Oh gitu ya. Iya, netral, nggak boleh berpihak kan? Kiai itu nggak boleh berpihak. Kan? Oh, kalau yes. Saya bukan kiai juga nggak boleh berpihak. Kiai juga nggak boleh berpihak. Punya hak memilih tapi oh, gitu ya? Tidak usah. Siap. Nanti ceramahnya repot kalau nyeramahin yang beda yeah. Nanti. Nanti dicoret lagi namanya iya, tuh ya. Gimana? Soalnya nama klubnya hilang. Siap. Yeah. Ini bajunya keren nih. Ada Basnas nih. Oh iya. Ini jas baru nih. Baru dikasih. Yeah. Sebagai penandaan ya. Ini vlog atau apa? Vlog atau ini iya nanti jadi vlog. Ini cuman baru rekam ya? Iya, baru rekam. Kok muat banyak? Kardusnya gede ya. Lumayan ini. Berapa ini giga? 10 giga kayaknya. Oh. Ini bisa lah. Ntar kalau udah penuh ini hapus-hapusin saat. Iya. Kalau udah di upload ya? Iya. Nah ini gimana pesan antum mungkin buat adik-adik yang nonton ini yang pengen juga mungkin lanjutin ya, pengen jadi dosen seperti antum. Oh. Berarti antum sekarang dosen di mana aja? Dosen di PBA dan ada kampus swasta di Indramayu. Indramayu. Gak disebutin saat? Ini tidak usah lah. Swasta aja lah. Oh, iya. Beliau ini PNS-nya di UIN ya, di PBA, Pendidikan Bahasa Arab. Apa kira-kira motivasi buat teman-teman? Motivasinya belajar kayak Ustaz Izian lah ya. Oke, saya masih seperti usia berapa sekarang? Saya 30 nih, tahun 30 udah mau dokor. Saya 36 di bawah dia posisinya kan, jadi agak lambat. Posisinya itu ikuti yang cepat, jangan lama-lama. Karena makin usia nambah, kadang-kadang macam-macam itu kesehatan juga ya tidak sekuat muda, ngetiknya lebih cepat. Oh gitu ya. Ya muda dokter dulu lah. Kalau ilmu kan udah nyusul aja. Ilmu itu semuanya kalah sama Google kok ya. Oh gitu ya. Luar biasa. Kalau ilmu kalah sama Google ya. Profesor juga kalah sama Google saya lihat. Oh, gitu ya. Iya kan? Jadi yang penting dokter dulu iya, ya. Iya, dokter dulu. Oke. Dokter baru belajar ilmu tuh. Walaupun dokter juga ya ilmunya banyak juga, udah banyak. Iya. Cuma kan kalau masih muda biasanya ada orang menyaksikan. Tapi enggak apa-apa, itu kan bagus.
daripada udah tua nanti kuliahnya nggak selesai-selesai karena usia itu anaknya banyak, nanti repot juga. Istrinya banyak nanti. Kayaknya saudara-saudara udah siap-siap nih. Enggak. Takut ditonton istri ya? Takut nanti ditonton ini bahaya ini. Siap. Itu bahan candaan aja. Karena kemarin kata orang Arab kan istri satu itu bakhil. Bakhil gitu. Istri dua masalah. Oh gitu. Terus istri tiga madarat. Istri empat kira-kira apa? Sunnah. Oh, siap. Luar biasa ini ujangannya. Oke, Sat, terima kasih, Sat. Kita terima kasih dulu, ya. Mudah-mudahan lancar. Terus ini ya. Kasih dia nanti di PBA juga ya, lama-lama PNS ya. Amin ya rabbal alamin. Butuh lah orang seperti Mas Jan itu, PBA itu butuh ya. Amin ya rabbal alamin. Bahasa Arab itu harus dosennya yang alumni luar beneran. Harus ada lah, harus ada alumni apa itu. Akhir yang bisa bahasa Arab. Nulis bagus juga nulis. Hot bagus juga. Hot ya, lumayan dikit-dikit ya. Saya lihat PBA yang hotnya bagus itu hanya dua ya. Pak Dar dan Pak Muhdin. Begitu ya. Jadi generasinya agak ini. Kurang hot ya. Pak Dar udah selesai lagi ya. Iya. Oke, teman-teman, saya tutup dulu ya karena sudah lumayan panjang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.